Diketahui sebelumnya, Fitri Karlina mengaku sebagai penggemar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun banyak yang menganggapnya sebagai ajang pansos. Pedangdut Fitri Karlina membantah kabar jika dirinya panjat sosial ke sesama pedangdut yakni Lesti Kejora. Menurut Fitri Karlina, dirinya memang menjalin komunikasi yang baik dengan Lesti dan suaminya Rizky Billar. Biasanya sih aku komunikasi intens itu lewat Bang Billar. Jadi Neng Lesti itu diwakili Bang Billar, ujarnya. Penyanyi dangdut itu juga menjelaskan jika sampai saat ini hubungannya dengan Lesti berlangsung baik. Masih komunikasi, alhamdulillah. Bahkan Billar, teh mampir dong ke rumah kita, cipete gitu. Kata aku, wow berkah ya bang. Kayak new house, new home, new family, jelas Fitri Karlina. Selain dari itu, Fitri Karlina juga mengungkapkan harapannya agar Lesti lebih bahagia dan tidak memperdulikan para haters. Jadi harapannya, mereka bisa lebih bahagia lagi. Yang namanya haters gonna haters, pasti. Kalau memang sukses, pamerkan saja, biar yang gak suka semakin terguling, terjungkal-jungkal, ucap Fitri Karlina lagi. Maka dari itu, Fitri Karlina menegaskan jika pada akhirnya orang yang tidak menyukainya akan pergi dengan sendirinya. Adapun Fitri Karlina menerangkan, sengaja tidak terlalu intens berkomunikasi dengan Lesti. Karena saat ini, istri Rizky Billar itu sedang mengandung. Karena aku memang sengaja kalau sama Neng Lesti nggak terlalu banyak komunikasi. Karena kan Neng Lesti lagi fokus ya dengan momongannya butuh istirahat. Palingan aku lewat manajernya, kata Fitri Karlina. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.